Hai semua, apa khabar? Anda sedang menonton rancangan Mari Bercerita bersama saya, Hafizul. Kain putih di bawah berjalan buat mengibas nyamuk dan agas. Rajin dan tabah dalam bersukan, minda cergas, jasmani cergas. Novel yang kita akan kupas hari ini adalah tentang semangat kesukanan. Anda semua boleh teka novel apa yang saya masukkan. Ya, novel yang saya masukkan itu ialah novel Komsas Tingkatan 3, Justru Impian Dijaring, nukilan Zaid Akhtar. Mari bersama-sama kita membaca. Hai semua, badminton. Siapa yang tak suka badminton negara ni? Betul tak? Saya sendiri pun memang peminat badminton yang sangat tegah. Okey, novel ini bertemakan perjuangan dalam bidang kesukanan yang menuntut pengorbanan yang besar. Syahir merupakan salah seorang pemain badminton skuad kebangsaan dan juga seorang yang alim hingga digelarkan ustaz. Dalam novel ini, beliau terpaksa melakukan pengorbanan yang besar demi merealisasikan hasratnya untuk bergelar juara dunia dalam sukan badminton. Pada mulanya, ayah Syahir tidak membenarkan Syahir untuk bergiat dalam bidang sukan badminton kerana risau pelajaran anaknya itu akan terganggu. Dia telah mematahkan raket dan menghempas piala kemenangan milik Syahir untuk mengendurkan semangatnya. Namun begitu, Syahir tetap dengan pendiriannya untuk menceburi bidang itu. Kejayaan yang cemerlang dalam PMR telah mengubah persepsi ayahnya. Okey, jadi mari kita bermula dengan cerita kita. Ceritanya dibuka dengan Syahir yang baru sahaja menghabiskan sesi wawancara bersama seorang wartawan yang bernama Azmi. Sejak mengenali Azmi, hubungan mereka menjadi akrab. Selepas temuramah itu, Syahir segera menyertai rakan-rakan yang lain untuk mendengar taklimat daripada jurulatih Engku Aiman. Dalam taklimatnya, Engku Aiman mengingatkan anak buahnya agar tidak mencampurkan hal peribadi atau publicity semasa latihan. Syahir meminta maaf kepada Engku Aiman atas kelewatannya dalam sesi taklimat itu. Namun, Syahir menerima sindiran daripada Engku Aiman dan pemain skuad itu iaitu Syed Amiri. Syahir diberitahu bahawa mereka terpaksa menyertai kejohanan terbuka Johor. Peraturan dan Kehendak Persatuan Bulu Tangkis Malaysia PBSM mewajibkan mereka menyertai kejohanan tersebut terlebih dahulu untuk menentukan sama ada mereka layak mewakili negara ke Jakarta atau tidak. Dalam peraturan baru itu, Engku Aiman mengatakan bahawa ranking dunia tidak akan menjamin prestasi semasa. Mengikut ranking rasmi badan dunia, Syahir, Bernard dan Kam Heng layak ke Jakarta. Namun, perubahan drastik membenarkan negara memilih 4 pemain terbaik sahaja menjadikan peluangnya sama-sama. Para pemain perlu bermain bermati-matian menentang sesama sendiri untuk melayakkan diri dan mendapat tempat dalam kejohanan badminton antarabangsa di Jakarta. Syahir perlu bermain bertentangan dengan Syed Amiri. Pada satu hari, Syahir pergi ke pejabat rakan baiknya, Azmi, di Taman Syamelin Perkasa. Di sana, dia didatangi oleh 4 orang gadis dan Ratna, iaitu juara program Akademi Impiana untuk bergambar bersama-sama. Pada awalnya, dia menolak. Tapi Syahir terpaksa akur apabila diberi alasan untuk bergambar beramai-ramai. Kesan daripada peristiwa itu, Syahir digosipkan bercinta dengan Ratna apabila gambar mereka berdua tersiar di dalam akhbar. Syahir terkejut kerana gambar tersebut telah diedit oleh seseorang dan dimasukkan ke dalam akhbar. Selepas itu, Engku Aiman sering mengkritik cara permainannya dengan kata-kata yang menyakitkan hatinya. Rakan-rakannya juga menyedari sikap Engku Aiman terhadap Syahir. Engku Aiman sengaja memalukan dan melemahkan dirinya di hadapan Dr. Ashraf, pengurus pasukan negara. Baca di halaman 85. Beginilah Syahir. Saya tak kisah kamu nak bercinta atau nak cari publicity. Tapi kamu masih muda, ada potensi besar untuk pergi jauh. Cuma nak pesan, jangan sebab terlalu asyik dengan cinta, kerjaya kamu terabai. Dr. Ashraf dengan panjang lebar menasihati. Perjalanan Syahir untuk mewakili negara ke Jakarta semakin rumit. Syahir pulang ke rumah amaknya di Bangi untuk meluangkan masa bersama keluarga sebelum dia berangkat ke Johor Bahru. Tetapi pada suatu malam, Syahir mendapati ibunya terlantar di atas katil dalam keadaan bertelekung. Tubuh ibunya panas, tapi ibunya turut merestui pemergiannya. Dengan berhati, Syahir pun pergi ke kejohanan terbuka Johor. Namun, Syahir telah ditewaskan oleh Syed Amiri menyebabkan harapannya untuk menyertai kejohanan dunia di Jakarta tidak kesampaian. Semua pemain utama skuad kebangsaan layak ke Jakarta kecuali Syahir. Boleh anda bayangkan betapa kecewanya beliau.
Cuba kalau diri anda, anda telah korban segala-galanya, emak anda berada dalam keadaan sakit dan impian anda tidak kesampaian. Sedih. Haji Marzuki berharap Syahir tidak patah semangat kerana kekalahan tersebut dan meminta Syahir bercuti untuk menenangkan fikiran. Untuk relax sikitlah. Tiba-tiba satu hari, Syahir menerima panggilan Haji Marzuki yang memberitahu rakannya Kuan Lipah terlibat dalam kemalangan. Impiannya hidup kembali. Tetapi satu lagi cabaran melanda dirinya. Emaknya menghidap strok. Apa yang perlu Syahir lakukan? Pergi ke Jakarta atau tinggal bersama ibunya? Apa yang akan anda lakukan jika ini berlaku kepada anda? Syahir tabah melangkahkan kakinya ke Jakarta bagi memikul harapan jurulatih dan negara. Kesedihannya itu dapat dilihat di halaman 129. Mak, Syah pergi untuk negara. Kalimat saya tersangkut. Untuk harumkan nama negara dan juga nama agama. Mata Mak terkelip-kelip perlahan memandang saya. Bibirnya tergerak-gerak. Ketara dia berusaha untuk berkata-kata. Mesti berat hati Syahir. Tapi impiannya hampir di tangan. Mampukah dia melepaskannya? Di Jakarta, selepas mengharungi pertarungan yang sengit, akhirnya Syahir berjaya menundukkan wakil Indonesia. Selepas perlawanan, Syahir hampir rebah semasa majlis penyampaian hadiah dan segera dikejarkan ke hospital. Mungkin akibat kesakitan yang dialaminya, yang anda boleh rujuk pada halaman 165. Saya tunduk menahan sakit dan tidak mampu lagi berdiri. Ada yang terasa seperti hendak pecah di dalam sana. Saya hilang suara dan daya imbangan badan. Syahir telah disahkan mengidap appendicitis atau radang appendix dan telah dibedah di Jakarta sebelum dibawa pulang ke Malaysia. Syahir amat bersyukur dan menganggap bahawa kemenangan itu adalah untuk bangsa, agama dan negara. Sebaik tiba di Malaysia, Syahir melawat emaknya di hospital dan menyerahkan pingat yang dimenanginya kepada emaknya. Azam Syahir yang seterusnya ialah mewakili negara ke Sukan Olimpik pula. Novel ini memaparkan kegigihan, kerajinan serta semangat cinta akan negara seorang pemuda yang perlu diterapkan dalam diri kita. Bukan senang nak jadi atlet negara. Banyak yang mereka lalui dan korbankan. Mungkin ada yang mengatakan bahawa Syahir ini mementingkan diri sendiri hingga meninggalkan maknya di hospital. Kadangkala dalam kehidupan ini kita perlu mengambil jalan yang penuh dengan pengorbanan. Okey, jangan ke mana-mana. Kita akan berehat sebentar dan bertemu sekali lagi selepas ini. Bertemu kembali kita dalam rancangan Mari Bercerita bersama saya Hafizul dan sekarang kita beralih ke segmen menguji minda. Kita semua sedia maklum bahawa pembacaan novel membolehkan kita menguasai sesuatu bahasa tapi pembacaan juga meningkatkan kemahiran kita dalam membina ayat. Saya akan memberikan beberapa perkataan dan kamu perlu nyatakan maksud perkataan-perkataan yang diambil dari novel ini. Boleh kan? Okey, jom kita mula. Perkataan yang pertama, berkesima. Korang boleh jumpa dekat muka 57. Maksud dia, cengang. Belakang. Contoh ayat dia adalah, penonton-penonton pada malam itu terkesima apabila menyaksikan persembahan kumpulan Search yang hebat itu. Perkataan seterusnya, protes. Yang anda boleh jumpa di muka surat 25. Maksudnya, membantah, menentang, tak setuju. Contoh ayat, antara 5,000 hingga 10,000 orang telah menghadiri protes itu. Perkataan seterusnya, kerudung. Jarang guna ni perkataan ni. Maksud dia, tudung. Contoh ayat, ibu duduk di depan kamera sambil membetulkan belitan kerudungnya. Macam itulah selalunya dia orang buat kan? Perkataan seterusnya, melilau pada muka surat 7. Maksud dia, pergi ke merata-rata, merayau melilau lah. Twitter dengan melilau. Contoh ayat dia akan jadi macam ni. Makcik Milah melilau mencari si hitam di sekeliling rumahnya. Macam tu, dia melilau. Perkataan seterusnya, kecundang. Berbau maksud, gagal, tewas, kalah. Contoh ayat, pasukan bola sepak Manchester United kecewa kerana telah kecundang dalam pusingan terakhir itu. Perkataan yang seterusnya, berdenting. Bunyi ting
Itu dia berdenting. Hujan batu berdenting-denting menampar tingkap rumah saya. Kata seterusnya, kamar. Anda semua boleh jumpa perkataan ini di muka surat 30 yang bermaksud bilik ataupun ruang. Sebanyak 30 kamar disediakan di istana baharu itu untuk kegunaan kerabat diraja. Okey, perkataan ini pun saya jarang gunakan selama ini. Ianya adalah unggis. Membawa maksud menggigit sedikit-sedikit. Mengunggis. Contoh ayatnya. Tikus itu mengunggis kek yang ditinggalkan di atas meja. Seterusnya, bersipongang. Membawa maksud bergaung atau bergema. Contoh ayat, bunyi tembakan tadi bersipongang di setiap penjuru dusun itu. Dan perkataan yang terakhir, bobrok. Yang membawa maksud rosak ataupun binasa. Contoh ayat, akhlak remaja yang bobrok akan membelenggu kemajuan negara pada masa depan kerana remaja pemimpin kelak. Baiklah, saya berharap anda semua dapat mempelajari kosakata baharu dan maksudnya. Anda boleh menggunakan kosakata tersebut dalam penulisan karangan dan juga bina ayat. Jumpa sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. Selamat kembali kemari bercerita bersama saya Hafizul. Hari ini kita mengupas novel Komsas Tingkatan 3, Justru Impian Dijaring, kilan Zaid Akhtar. Baiklah, sekarang kita akan selami watak dan perwatakan novel ni. Dalam sebuah novel, banyak watak yang dipaparkan oleh pengarang. Watak-watak tersebut berperanan untuk menghidupkan dan mengembangkan cerita. Pada umumnya, terdapat dua jenis watak yang diketengahkan dalam novel, iaitu watak utama dan watak sampingan. Watak utama dan watak sampingan itu pula boleh dikelaskan kepada beberapa jenis berdasarkan peranan yang dimainkan oleh watak-watak tersebut dalam sesebuah cerita. Okey, siapa watak utama? Watak utama kita ialah Syahir. Jadi kita tuliskan Syahir. Antara perwatakan Syahir yang amat saya kagumi ialah dia merupakan seorang yang penyabar. Penyabar orangnya. Samping itu, dia merupakan seorang yang penyayang dan pandai menjaga hati ibu. Penyayang. Dalam novel ini, sifat penyayang Syahir jelas terbukti apabila dia pulang ke Bandar Baru Bangi semata-mata untuk menjenguk emaknya walaupun tempat kediamannya terletak agak jauh. Syahir juga melawat emaknya yang menghidap penyakit strok di hospital sebelum dia berangkat ke Jakarta. Tengok halaman 12. Meskipun agak kenyang, tapi demi menjaga hati emak yang bersungguh-sungguh memasak sepotong ikan patin yang dimasak lemak cili api, saya ratah. Syahir juga merupakan seorang anak yang taat akan pesanan. Taat. Sebagai tamsilan, Syahir sentiasa ingat akan pesanan arwah ayahnya yang mengharapkan agar Syahir mengharumkan nama negara. Peringatan itu sering diulang oleh emak yang setia menjadi penyambung lidah abah. Tidak pernah saya gaflah akan wasiat arwah abah yang satu ni. Kekal saya genggam hingga kini. Seterusnya kita ke watak antagonis atau watak sampingan iaitu Engku Aiman. Engku Aiman menjadi ketua jurulatih walaupun baru berusia pertengahan 40-an. Terdapat 3 contoh peristiwa yang membuktikan Engku Aiman seorang antagonis. Antara sikap antagonis yang dipamerkan oleh Engku Aiman ialah sikap pilih kasih. Ha. Contohnya, beliau sering mencemooh Syahir dan memuji-muji Syekh Amiri yang dianggap sebagai anak emas. Selain itu, Engku Aiman juga seorang yang memandang rendah akan keupayaan orang lain. Memandang rendah pun tak best. Misalnya, beliau mengatakan bahawa Syahir seorang pemain yang lembab, kelangkabut, mudah terikut-ikut dan sebagainya. Permainan awak selalu tidak konsisten. Kadang-kadang macam yo-yo. Kelam kabut tak ada arah. Mudah terikut-ikut dan tak lawan. Macam mana nak lawan pemain-pemain China? Itu dakwaannya pagi semalam. Akhir sekali, Engku Aiman juga merupakan seorang yang mengambil kesempatan. 3 sifat antagonis yang paling tak seronok bila ada pada seorang coach dan kita adalah atlet. Dengan ketidakhadiran Haji Marzuki ke sesi latihan, hal ini membuka peluang Engku Aiman untuk menyindir Syahir. Kehairanan saya benar-benar memuncak.
Saya sendiri tidak pasti puncanya Engkau Aiman amat beria-ria benar menyelar permainan saya sejak kemarin. Dia memang kuat mengkritik, tapi yang diterima kali ini amat menyakitkan. Itu anda boleh lihat di halaman 71. Namun begitu, Syahir masih dapat bersabar. Dan kita terus ke watak sampingan yang seterusnya, iaitu Haji Marzuki. Haji Marzuki. Beliau merupakan jurulatih yang berpengalaman, berwibawa dan bertaraf dunia. Berwibawa. Seterusnya, beliau juga seorang yang sangat pandai membaca gerak hati, penyabar, suka memberi nasihat dan motivasi. Beliau seorang yang baik hati. Baiklah, merujuk kepada novel Justru Impian Dijaring karya Zaid Akhtar, terdapat pelbagai peristiwa yang dapat memberikan impak positif dalam sanubari setiap pembacanya sebagai iktibar. Penulis telah menjelaskan bahawa peristiwa-peristiwa tersebut dalam satu plot tersusun kemas dan cantik supaya para pembaca dapat memahami isi tersirat yang begitu signifikan yang ingin disampaikan olehnya. Antara plot yang menonjolkan pengajaran berharga kepada pembaca adalah peristiwa Syahir diuji dengan sikap orang sekeliling terhadap dirinya. Cik Amiri dan Engkau Aiman seringkali menyindirnya ketika ketiadaan Haji Marzuki. Selain itu, peristiwa penentangan ahli keluarga Syahir terhadap minatnya dalam bidang sukan. Kesimpulannya, kita perlulah berpendirian teguh seperti Syahir supaya dapat menempa kejayaan dalam hidup kita. Baiklah, apa kata kita kaji dengan lebih mendalam novel ini dan cari pengajaran dan nilai yang boleh dipelajari? Sekarang tiba masa untuk segmen soalan misteri. Dan dalam bekas ni mengandungi soalan-soalan mengenai cerita ni. Mari kita jawab satu persatu bersama-sama. Jadi, soalannya pertama, kita akan pilih... Nyatakan dua konflik yang dihadapi oleh watak utama. Cadangan jawapannya adalah konflik pertama yang dihadapi oleh watak utama Syahir ialah konflik dengan ayahnya. Contoh, Syahir pernah dihalang oleh arwah ayahnya untuk berkecimpung dalam dunia sukan badminton. Konflik kedua yang dihadapi olehnya ialah konflik dengan Persatuan Bulu Tangkis Se-Malaysia ataupun dengan kata lain PBSM. Pihak PBSM telah mengubah sistem pemilihan untuk mewakili negara dan menyebabkan Syahir hampir tidak dapat mewakili negara ke Jakarta. Soalan yang seterusnya adalah, apakah nasihat Haji Marzuki kepada Syahir apabila semua pemain utama skuad kebangsaan layak ke Jakarta kecuali Syahir? Saya bagi masa untuk anda fikir kekejap. Okey, contoh jawapannya, okey? Haji Marzuki menasihati Syahir agar sentiasa bersikap rasional dan tenang sebagai persediaan ke Jakarta. Jadi kita terus ke soalan yang seterusnya. Pada pendapat anda, apakah tindakan yang boleh diambil sekiranya seseorang itu menerima layanan yang buruk akibat pilih kasih? Ini pendapat saya, okey? Sekiranya seorang itu menerima layanan buruk akibat pilih kasih ialah berdepan dengan pihak tersebut untuk meluahkan rasa tidak puas hati tersebut. Selain itu, dia juga boleh berbuat aduan kepada pihak yang lebih berkuasa tentang hal yang demikian. Kita ke soalan yang seterusnya. Soalannya berbunyi, pengajaran dalam sebuah novel menjadi teladan kepada pembaca. Nyatakan satu pengajaran yang terdapat dalam novel ini. Jawapannya adalah, kita mestilah tabah menghadapi pelbagai cabaran dan juga dugaan dalam kehidupan. Contohnya, Syahir tetap tabah menghadapi sindiran daripada Engkau Aiman dan Syed Amiri. Soalan yang terakhir, kita pilih. Nyatakan dua persoalan yang terdapat dalam novel ini. Kita ke persoalan yang pertama, berkaitan dengan dunia permainan badminton. Contohnya, Syahir dan teman-temannya banyak menghabiskan masa di tempat latihan untuk mempersiapkan diri bagi menyertai Terbuka Johor dan Kejohanan Badminton Antarabangsa. Mereka berlatih bersungguh-sungguh untuk menjaya dalam kejohanan yang disertai. Persoalan seterusnya adalah perasaan hormat terhadap orang yang lebih berpengalaman. Contohnya, Syahir amat menghormati jurulatihnya, Haji Marzuki. Haji Marzuki menegur kelemahan Syahir yang banyak bermain mengikut mood, lalu memintanya mengawal emosi ketika berada dalam galanggang. Syahir menerima teguran dan motivasi daripada Haji Marzuki kerana dia amat menghormati pengalaman yang dimiliki oleh jurulatih itu. Jadi bagaimana?
adakah soalan-soalan tersebut dapat membuka minda anda? Saya harap anda dapat menjawab kesemua soalan saya tujukan sebentar tadi. Masa berlalu dengan begitu pantas dan kini kita sudah pun selesai mengupas novel kita pada hari ini. Saya berharap anda semua memahami cerita dan memanfaatkannya dalam pelajaran dan kehidupan seharian anda. Pelibatan dalam sukan negara menjadi pemangkin perpaduan serta meningkatkan imej negara di arena antarabangsa. Di mana jua kita pergi, biarlah kita harumkan nama negara. Sehingga berjumpa lagi, majlis sukan untuk negara.